Jadi
jadi pertukaran barang dan jasa saja. Tetapi ada namanya exchange, dan exchange ini biasanya dalam layanan-layanan atau service gitu ya. Makanya kalau kita beli handphone tidak langsung kelar saja kan. Nah, kita tetap apa, memperhatikan misalnya garansinya atau apa, pelayanan purna jualnya, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, faktanya adalah service and sales are on the same team. Jadi sebetulnya maksudnya supaya proses komunikasinya lancar, usahakan departemennya sama gitu ya, antara orang-orang yang bagian layanan dan bagian penjualan, sehingga kan dia bisa cross check. Oh betul nggak si Rati Dewi ini beli Xiaomi ini di toko kita, nah, ya. Jadi kalau dia dalam satu tim dalam departemen gitu, atau memperlancar proses. Kemudian service atau sales provider ini juga dibagi menjadi 3 level ya. Yang paling bawah itu disebut dengan istilahnya adalah leadership transaction. Kemudian kalau sudah menjadi leadership transaction baru naik ke level 2. Makanya jadi kita sesuai dengan namanya leadership, berarti terjadi apa? Transaksi yang berulang-ulang. Kalau sudah dia nyaman dengan perusahaan kita, layanan kita, maka akan naik ke level 2. Kode kameranya tuh. Kenapa sih nggak pakai? Iya mana? Cari. Biasanya kan kita beri transport, kita beri uang makan, kemudian barangkali kalau sekarang ada uang communication, uang data ya, termasuk juga cost of service breakdown. Jadi setidak-tidaknya itu ada 3 macam cost ya. Dijumlahkan baru dibagi depan. Nah ini perhatikan, number of customer gain, sama ya, jumlah customer yang didapatkan dikurangi dengan number of customer loss. Jadi bisa saja ada selain dari menggunakan advertising media, advertising and website, dia juga menggunakan spend time to choose explanation or acceleration. Jadi ini juga ada jasa. Jadi tidak heran kalau di kota-kota tertentu berapa jumlah orang yang dia tanya ini juga menggunakan advertising. Kemudian cost to cost jadi bisa juga kalau ada yang komplain jadi itu dibagi ini satu pelanggan
lebih dari satu kali baru masuk ke level berikutnya, namanya adalah repeat customers. Ada sih yang perlu di-focus on repeat customers juga bisa juga full-time. Jadi kontaknya lebih dari satu kali ya. Kemudian bisa saja pelanggan jadi baru lagi ke tempat kita untuk belanja yang sama ya. Atau bisa juga customer like them to you about the product. Dia balik lagi tapi tidak membeli produk yang sama, tetapi membeli produk yang berbeda. Nah, misalnya contohnya di sini ada insurance, ya, asuransi mobil, contact to agent for homeowners, disability and life insurance. Tadinya dia ke asuransi hanya untuk mobilnya aja. Nah, begitu dia selesai berkonsultasi awal, dia puas dengan layanan asuransi itu, dia mulai melakukan asuransi yang lain, misalnya untuk home, disability and life insurance. Big customer just want to the economic and emotional ties with you. Nah, jadi biasanya sudah mulai ada hubungan ekonomi yang besar, bahkan ada kedekatan emosinya, gitu ya. And they need to have an expectation in the relationship. Yang ketiga, ada level 3 ya. Ada level 3 yang merepresentasi customer who are not just satisfied and willing to the business model. Sudah lebih dari repeat customer, tetapi dia juga apa actively tell others about their positive experience. Dan pengalaman positifnya berulang kali, dia sendiri yang akan apa mengkampanyekan produk kita. Sudah beli apa makanan ini aja, atau beli apa pergi ke salon ini saja, makanan bagus produk yang jasanya. Thanks. Good, jadi atau the power of mouth. Kalau kata kita apa? Dari mulut ke mulut, kekuatan dari mulut ke mulut. In my experience, the active parties the more you market to team. Kadang-kala bisa juga kita ajak mereka menjadi agent. Jadi agent untuk pemasaran produk kita. Sekarang baru masuk ke ship of your customer service. Levelnya kalau sekarang ship, ya. Jadi bisa digambarkan. Only a few weeks from your customers.
jadi kita akan punya apa? Risk yang cukup lebar katanya, tetapi yang berulang itu akan sedikit sekali. Frequent buying cycle is long. Oh, you punya pesan itu semua time purchase. Kalau target tadi dia dapat main store yang menjual apa? Misalnya fashion yang kita beli apa? Apalagi kalau di Australia itu dapat musim ya. Nah, jadi dia bahkan di setiap musim itu akan membeli produk baru. Kalau kita mungkin menjelang lebaran, tahun baru, ya, atau misalnya anak sekolah pada kisaran empat tahun itu dia untuk itu yang sebenarnya cenderung satu kali jualannya. Ya, ini bentuknya seperti hourglass ya, jam pasir ya, kalau kita cerita itu ya, dengan level satunya dia lebar ya, yang berulang sedikit sedikit. Ya, nanti orang-orang yang ini transaksi tadi bisa saja menjadi customer service karena dia cuma satu kali dia belanja, jadi dia tidak punya apa pembanding analogi yang lain, hanya yang dia lakukan tadi. Misalnya yang terjadi itu ada real estate ya, kenapa yang resmen ini Dandi, kenapa? Halo Muhammad Dandi, resmen ya. Halo. Ya, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, kenapa? Pak, ini suaranya terlalu kecil Pak, jadi kurang jelas. Oh. Kalau Pak. Ini kedengeran nggak? Kedengeran nggak? Kalau ini? Terangan ya, jelas ya. Jelas Pak, sudah Pak. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, jadi pada hourglass itu sangat cocok misalnya menggambarkan real estate agent. Nah, bayangkan, orang kalau beli rumah, kira-kira tiap hari ada orang tuh beli rumah. Coba, Abdul Hafiz Ramadan, ada nggak? Ada Pak. Orang kalau beli rumah tiap hari nggak Abdul Hafiz? Tidak Pak. Nah, berapa kali dia beli rumah? Ya, tergantung keperluannya Kak. Kalau misalnya sekali itu, seumur hidup rata-rata ya, enggak ya? Iya Pak ya, jadi sedikit sekali dia yang berulang kali beli ya, ya gitu. Iya. Atau kalau di Australia itu mereka juga seni-seni pengembara juga ya, jadi kalau dia sudah tinggal di Adelaide ya, dia betah, oh mungkin dia 5 tahun, kemudian ya udah dia tinggal di situ, kemudian dia dapat apa tawaran pekerjaan yang lebih baik, misalnya pindah ke Sydney, sudah dia akan jual rumah itu, dia akan pindah ke Sydney. Nah, artinya apa? Artinya dia hanya melakukan pembelian cenderung satu kali. Nah, seperti itu ya, ada real estate. Oke. Nah, contohnya ya, di sini ada nama agentnya yaitu Diane katanya ya. Diane for example does put considerable time and effort into maintaining contact with past client. Nah, apa katanya? Walaupun orang itu hanya belanja satu kali rumah itu, tapi dia tetap simpan kontaknya ya. Sending them calendars and other reminders. Tetap secara reguler kalau ada promo dikirimkan ya. And keeping her name and phone number easily accessible to client, so have an inclination to recommend that with her. It's easy to do so ya. Dia tetap apa? Menyimpan data-datanya tadi. Karena apa? Begitu ada temannya yang di Sydney mau balik lagi ke Adelaide, dia akan merekomendasikan real estate kita. Nah, itu ya, sehingga dia membentuk kembali apa yang hourglass tadi, kira-kira seperti itu ya kalau dibayangkan. Oke, sekarang yang ketiga namanya adalah hexagon profile ya. In hexagon profile business that very stable katanya ya. Seemingly stable, this hexagon profile is actually very vulnerable. Kelihatannya dia sangat stabil, tapi faktanya dia sangat rentan, katanya ya. Lacking a strong base of initial transaction. Nah, ini gambarnya seperti ini, seperti hexagon ya. Di bagian awal, perhatikan. Dia mendapatkan pelanggan itu sedang. Sedang naik, naik, naik. Kemudian kalau dia happy, repeat, 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 repeat. Tetapi cenderung apalagi? Repeatnya berkurang, berkurang, berkurang. Sampai customer advocate-nya juga berkurang.
Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi dia rentan kehilangan pelanggan secara sederhana ya. Nah, contohnya di mana ini? Advertising agency, agen periklanan. Nah, kamu bisa lihat nggak kalau iklan-iklan yang ada itu berganti-ganti terus nggak? Halo? Ada nggak iklan itu yang sama terus? Berganti terus ya? Apalagi contohnya iklan sampo itu, coba lihat. Hampir setiap 3 bulan, 6 bulan berganti-ganti gitu ya. Begitu juga dengan agensinya. Karena memang persaingan pada periklanan itu sangat tinggi ya. Jadi begitu awal-awalnya dia baru buka, orang masuk naik-naik-naik ya jumlah pelanggannya. Bertransaksi terus-menerus. Tapi tiba-tiba apa? Datang lagi agen yang baru. Datang lagi bintang yang baru, datang lagi produk transaksi yang lain. Maka cenderung dia akan pindah sehingga dia seolah-olah membentuk heksagon. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, ini ada sejumlah contoh ya, yang top advertising agency ya, ini di dunia itu ya, macam-macam ini bentuknya ya. Nah, sekarang ada pitfall ya, atau jebakan ya, jebakan. Secara umum itu ada dua ya. Yang pertama ada perusahaan yang cenderung fokus pada the top. The top tadi ya, berarti apa ya? Ke customer advocate gitu ya. It's personally and professionally satisfying to have customer advocate. Jadi dia sangat memanjakan customer advocates tadi, gitu ya. Orang-orang yang apa? Memberikan positive overview atas produknya. Tetapi dia lupa ya, untuk menjalankan organisasi tidak cukup dengan hanya customer yang loyal aja. Kita juga butuh apa? Volume, jumlah penjualan yang besar. Jumlah penjualan yang besar itu cenderung tidak dipenuhi oleh top atau advocate customer. Justru itu dipenuhi oleh apa? Initial dan repeat customer. Jadi tidak boleh terlalu fokus ke on top gitu ya. Lawannya ada perusahaan yang focusing on the front door katanya ya. Artinya apa? Dia sangat mengutamakan initial transaction. Memang betul pada initial transaction itu bisa sangat banyak penjualannya ya. Tetapi perusahaan kita kan inginnya apa? Bertahan dalam jangka yang lama gitu ya. Artinya apa? Kita tidak cukup hanya mengandalkan front door sales aja. Untuk apa kita dapat pelanggan itu tapi dia tidak belanja lagi? Nah, gitu ya. Biasanya apa? Yang suka memberikan promo ya. Dia terus-terusan ngasih promo. Promo boleh secukupnya. Tapi yang terpenting itu apa? Dia harus repeat, ya kan? Harus repeat. Nah, jadi harus dijaga ya. Tidak boleh terlalu fokus ke on top, tidak boleh pula fokus to on the front door katanya ya. Jadi harus seimbang. Walaupun memang tetap aja nanti ada yang agak menjurus ke top misalnya ya. Jadi ada misalnya kalau seperti Hermes itu ya, kita lihat. Dia mau tidak mau akan fokus ke on top-nya ya. Karena apa? Satu tasnya itu bisa 1 miliar gitu ya. Artinya kalau orang itu nggak belanja lagi sama dia, dia hilang dapat miliaran gitu ya. Tapi dia tetap juga akan mencari apa customer baru gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang kamu juga bisa berdasarkan tema kamu, kamu harus cari kira-kira profil apa yang cocok dengan tema kalian ya. Dengan tema kalian itu yang profilnya cocoknya seperti apa. Nah, usahakan bisa menjawab sejumlah pertanyaan yang ada di sini. Nah, ini ya. Oke. Jadi harus ditentukan dulu yang paling penting apakah dia berbentuk piramid, hourglass atau hexagon ya. Oke. Dan diberikan penjelasannya ya. Oke, ini summary untuk pertemuan kali ini ya. Jadi kita sudah punya benefit dari self profile, kita punya 3 level dan kita punya 3 sip. Jadi ada 9 pengetahuan yang kamu dapatkan ya. Nah, untuk tugasnya kamu hanya diminta mencari 2 example customer service page. Jadi di perusahaan topik kalian kamu cari yang ada halaman customer page-nya. Ya, dari 2 contoh. Ya, dari 2 contoh. Nah, itu kamu masukkan nanti sumbernya dari mana, tambahkan referensi secukupnya menjadi referensi atau data pustaka. Ini kamu kerjakan di PowerPoint ya. Diberi nama seperti ini, kemudian di store di sini. Ya, kemudian dimasukkan di e-learning kita. Nah, tujuannya apa? Kamu dapat membayangkan seperti itulah kira-kira layanan dari IS-nya. Ya, customer IS untuk customer service-nya ya.
Okay, untuk bahan bacaan ini Bapak sampaikan ada sejumlah resources ya di sini. Okay, ada pertanyaan sampai di sini?